putri penyair berdiri di depan gazebo. Karya Atmati Brayat Solo. Malam teriring suasana indahnya, harmoni perjamuan syair-syair puisi dilantunkan bergantian. Aku duduk menggenggam Realme Android andalanku, terpegang dan terpesona seorang putri berwajah imut berdiri di depan sebuah gazebo yang sedang membacakan syairnya, mengalunkan intonasi dan suaranya redup berirama serdu sedang. Gaya bahasanya merah menue hati, berkerudung hijab warna delima, kau sampaikan pesan cinta dengan rasa kasih sayang kepada anak-anak negeri masa depan bangsa ini. Melalui tutur bahasa gurit yang kau tulis dengan bahasa budi, kau buka pikiran dan rasaku untuk berpikir jauh ke depan, untuk bergerak, tergerak, menggerakkan anak-anak. Pambarisan, rapatkan barisan untuk merdeka belajar. Mendidik dengan hati nurani. Sragen, 25 Juni 2022. Puisi untuk sahabatku, Uci Fuadiah. Salam Merdeka.